Hadis seterusnya hadis 178. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Baginda menjawab, memberi makan kepada fakir miskin serta mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak. Okey. Jadi okey. Dalam kajian ilmu kejiwaan, ilmu kejiwaan, ilmu psikologi lah ya. Dan daripada sudut pergaulan ada dua jenis manusia. Satu disebut munfatih ataupun extrovert dalam bahasa Inggeris dia. Satu disebut munazil. Munazil ni kalau sekarang ni sebut introvert lah So benda tu adalah diri kita. Okey, dari sudut perhubungan dengan ramai-ramai. Okey. Orang yang munazil introvert dia lebih mendapat tenaga kalau seorang-seorang. Munazil istilah dia munazil ataupun introvert. Okey. Dia lebih dapat tenaga seorang-seorang. Sebab tu ketika PKP baru ni orang introvert heaven duduk seorang rumah kan. Orang extrovert macam nak gila saja. Tak boleh pergi kelas. Nak macam mana ni kan? Maknanya tak boleh nak duduk ramai-ramai, jadi stres. Kan? Orang extrovert dia panggil mufatih. Extrovert ni lebih dapat tenaga kalau ramai-ramai. Introvert dapat tenaga dengan sendiri-sendiri. Okey. Dalam Islam kita disuruh untuk explore yang bukan diri kita. Biar kita lebih fleksibel ataupun lebih stabil. Okey. Orang-orang yang introvert ataupun munazil introvert mana suka dapat bersendirian, disuruh kita explore aktiviti beramai-ramai. Sebab tu antaranya hadis ini Nabi sebut, okey, tut'imu ta'am, maknanya panggil basak, panggil orang ramai-ramai. Itu untuk explore. Bagi orang yang extrovert itu memang suka dia lah. Kalau makan tu seorang-seorang dia tak suka. Dia mesti nak ramai-ramai. Jom. Kalau introvert dia boleh makan sendiri dia. Dia layan blues dia kan. Okey. Memberi salam, menyapa ni orang munfatih ataupun extrovert itu benda biasa bagi dia. Kan? Menyapa ni biasa. Assalamualaikum. Lama tak nampak. Oh, ya ada bunyi lagi kan. Itu biasa bagi dia. Orang introvert dia tak suka menyapa-nyapa. Sendiri je. Jadi Nabi suruh explore. Jadi hadis ini sebenarnya bukan saja amalan itu, suruh explore bagi orang-orang yang tak suka beramai-ramai. Suruh explore suruh kita beramai-ramai untuk explore lah. Okey, dalam hadis yang lain ada juga untuk orang yang extrovert ataupun munfatih supaya explore introvert punya aktiviti. Lepas tu ada aktiviti sembahyang malam beruzlah bersendirian supaya kita lebih fleksibel kan? Jadi maknanya kita boleh beramai-ramai, kita boleh bersendirian. Taklah bersendirian kita boleh stress, tension. Ataupun orang yang suka bersendirian dia explore untuk beramai-ramai. Jadi taklah kita stress juga. Jadi maknanya kita jiwa kita lebih fleksibel lagi. Lepas tu kalau kita tengok Nabi SAW aktiviti dia ada uzlah sendiri-sendiri dekat Gua Hira. Ya, sendiri. Ada yang Nabi penyertaan. Jadi dua-dua tu. Dan kalau kita tengok dua-dua hadis ni ada. Jadi maknanya antara yang baik adalah maksudnya memberi makan dan juga memberi salam kenal ke tak kenal. Terutamanya bagi orang yang introvert ataupun munazil istilahnya. Munazil. Munazil ni daripada perkataan uzlah. Uzlah tu kan sendiri-sendiri. Munazil tu orang yang suka sendiri-sendiri.